kita di channel yang jegol, 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 jegol ini. Itu di channel Jule Music and Live TV. Kali ini kita nggak ada konten ya. Kita mau jalan-jalan ke rumah neneknya anak-anak. Katanya di karena sekarang apa? Tahun baru itu Muharram ya, tahun baru Islam. Mereka sedang membuat soto di sana. Kita akan melihat gimana sih sotonya ya. Oke. Sampai ketemu di sana, guys. Oke, guys, jalan kita menuju ke rumahnya ibu saya. Di Teluk ya. Nah, di sini sepi lah, sepi sekali ya, lenggang banget jalannya karena ini memang hari libur. Karena hari libur nasional, hari Sabtu tahun baru Islam. Ya, tahun baru Islam ini kebetulan karena ada acara arisan di sana. Jadi ibu saya membuat soto khas dia ya, dan sotonya terkenal cukup enak ya menurut saya. Jadi kita sekalian jalan-jalan dan makan soto. Ini sudah siang, jadi perut juga sudah mulai lapar nih. Oke, ketemu di sana ya. Tegas malah hijau, gas main gas. Ya, ini dia kota Mataram ya. Kota saya tercinta. Ya, sini kita hidup ya. Kota Mataram ini. Di sini anda tidak terlalu susah ya, mana-mana karena tidak ada macet, tidak ada kata macet seperti di Jakarta. Ya, di sini sepi mimit ya guys, sepi mimit. Ya, sebentar kita ngambil itu ada patung ya, rencana apa itu, saya malam nikah. Ya, nah jalannya jalan di mata guys, jadi sebentar lagi kita akan sampai di rumah daripada mama saya di Manjur. Tapi saya mungkin saya parkir di luar guys, karena males ya parkir di dalam itu. Karena terlalu banyak mobil yang lalu lalang, jalanannya juga sempit. Dan yang jadi saya mendingan parkir di luar. Karena ada sempit-sempit banget sih jalannya, cuma males aja ya, bolak balik, ngomongin mobil. Sampai, kita masuk ke gimana ya? Hah? Di luar? Oke, saya ambil keputusan anak-anak, ingin parkir di luar. Ya, kita parkir di luar aja ya. Dapat kesini aja. Parkir istimewa. Oke guys, jadi ini jalannya. Nah ini kebun kami. Ya ini dia. Ya kebunnya ya. Itu rumahnya. Rumah daripada ibu saya dan orang tua saya yang sudah almarhum ya, mami saya 1 tahun yang lalu. Oke guys, jadi ini dia ya soto buatan mak saya. Ya ini ada telur, terus ada semacam serbuk sini ya. Ini serbuk ini khas sekali ya kalau di soto Sasak ini. Kalau tidak ada ini rasanya tidak enak ya. Nah kemudian di sini ada bus-busan apa ya, kecambah ya kalau bahasa Indonesianya kecambah. Kemudian ada seledri. Kemudian ada mie-nya, ada bawang goreng, kemudian ada sambal, jeruk ya. Kemudian suwir-suwir ayam di sini. Dan ini dia adalah kuahnya ya, kuah sotonya. Oke. Sebentar kita coba ya. Ini juga ada lontongnya. Oke, cukup sederhana namun sangat nikmat. Nah, kalau kita lihat penampakannya seperti ini, guys. Iya, ya cukup menarik ya. Sebentar lagi kita makan, guys. Ini mama saya dan saya ingin tahu dia cara buatnya seperti apa sehingga resep ini sangat terkenal di keluarga saya ya. Ini mak, ini dulu. Ini soto ini anak soto asal Lombok. Terus apa bumbunya? Bumbunya ya ada merica, apa ketumbar, bawang putih, bawang merah, laos, jahe, kunyit, ada pala, ada jintannya, ada kemiri, kemirinya digoreng. Baru dicampur ya? Lalu di anu ditumis sampai bau harum sampai udah matang bumbunya. Kita rebus ayamnya, baru tuang bumbunya, taruhkan serai, daun salam, daun jeruk. Kalau senang penyedap pasti penyedap. Daun anu, daun petai enggak ya? Nah, ini terus kalau
ini yang perlu nih. Kalau ini koyahnya ini dari kelapa, ini khas Lombok. Serbuk. Koyah. Oh, koyah. Oh, salah. Nah, itu. Salah, guys. Koyah, ini dahannya ini. Apa campurannya? Terus sambelnya cuman sambel apa aja? Sambel cuma Lombok aja di anu dulu, diproses dulu, lah mati diulak, taruhin garam. Kalau senang penyedap, kalau penyedap sedikit. Ya. Kalau ayamnya direbus dulu, baru digoreng, disuir. Suir ya, suir dulu. Iya, disuir. Terus tinggal sama lengkapnya lontong sama mie. Lontong, mie, mihun. Mihun ya. Ada tauge, ada sayur kembangnya, dan ada seledrinya, bawang goreng. Oke. Okay. Telur rebus. Ya, banyak kalau ada proses masaknya. Iya. Iya dah. Soto khas saya itu, khas mamanya Jul. Iya, mantap. Ya, ini dia mama saya. Kita makan mana anak itu? Itu. Oke, guys, kita sikat dulu nih ya. Sip. Mantap. Ini panaskan dulu biar ada mendidih baru di bisa iya. Enak. Udah. Dah. Dadah. Ini anak saya. Dan ayo Yuda. Coba itu soto itu. Nah. Ini dia Dika. Ya, Lagi mabar? Ya, oke, enggak makan soto. Nah, ini aduh Gabi sakit dia. Gabi, sakit apa? Hah? Kenapa? Sama lambung. Kenapa enggak makan, Sengen? Makan dia. Hah? Makan. Kasihan. Kira pacarnya terus. Kuahnya ya guys ya, kita angetin dulu biar enak. Oke guys, ini penampakannya ya, fotonya. Dan sekarang kita coba untuk makan ya. Iya, ini dia. Ya, fotonya ini enak banget ya. Saya kasih sambal. Kita coba. Mantap. Nah, sudah. Saya suka pedas, jadi saya banyakin sambal. Ini soju, kamu mau? Kamu mau ini? Tunggu saya makan. Luar biasa enak. Seperti ini ya. Kalau lebih dekat seperti ini. Nah, ini dia. Makannya. Sotonya. Iya. Oke. Jadi tambah dengan jeruk ini. Ini ya jeruk. Oke. Makin enak ya. Ini kita goreng dan kita makan lagi. Makannya kan teman. Lagi ada ayam nih. Enak banget ya. Enak guys. Enak kali. Apalagi lepas sambil lepas gini ya. Semilu kecil. Rasanya semilu kecil. Apa nih? Ah, ini dia. Enak kali ya. Kita makan ya, telurnya. Ya, itu guys, itu dulu. Rasa soto yang luar biasa dari buatan mama saya. Sampai ketemu di next video ya. Dengan beragam suguhan acara. Baik itu kuliner kesini, wisata, musik, ya, musik lesson. Kemudian ada live report juga. Itu hanya ada di Jolie Music and Live TV. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.